Kedatangan Lionel Messi ke MLS pada awalnya sempat mengejutkan banyak pihak. Messi berani mencampakkan begitu saja peluang untuk masih bermain di Eropa bersama klub lainnya. Lionel Messi yakin memilih Inter Miami sebagai pelabuhan selanjutnya bagi dirinya sendiri dan keluarga. Ini sudah berlalu beberapa bulan setelah Lionel Messi datang ke Amerika Serikat. Meski demikian, ia tetap konsisten memberikan banyak kejutan tak terduga. Efek magis sang pemain ternyata juga membuat kagum pemilik Inter Miami, George Nance. Di matanya, Messi benar-benar merevolusi sepak bola negeri Paman Sam. Tim-tim yang menjadi lawan Inter Miami juga merasakan perubahan luar biasa dengan adanya Lionel Messi. George Nas melihat stadion-stadion klub yang menjadi lawan Inter Miami menjadi penuh sesak. Tak cuma itu, supporter yang hadir ternyata tak hanya memberikan dukungan kepada tuan rumah. Bahkan, tak sedikit dari mereka yang datang ke stadion untuk melihat Lionel Messi berlaga. Namun kini para penggemar mulai dibuat kecewa setelah absennya La Pulga di beberapa pertandingan Liga Amerika. Leo Messi mulai absen sejak membela timnas Argentina di FIFA Matchday. Hingga sekarang, sang pemain belum sekalipun menginjakkan kakinya di lapangan MLS. Hal itu terjadi karena La Pulga terindikasi mengalami cedera yang membuat Tata Martino tak berani mengambil resiko dengan memainkan di setiap laga Inter Miami. Sang pelatih lebih memilih menunggu Messi benar-benar pulih total sebelum memasukkan nama sang mega bintang ke daftar pemain Inter Miami. Estaba recuperado de su lesión, él sí tuvo una lesión muscular por imágenes con el partido. Klub MLS Chicago Fire telah menawarkan insentif finansial kepada pemegang tiket yang menghadiri pertandingan kandang mereka melawan Inter Miami. Chicago menawarkan insentif itu karena ketidakpastian seputar ketersediaan Messi dalam pertandingan di Chicago itu. Pemenang Ballon d'Or 7 kali itu melewatkan 3 pertandingan, terakhir Miami karena cedera otot, dan statusnya pasti selalu diingat oleh 61.500 penggemar yang memiliki tiket untuk pertandingan yang terjual habis di Soldier Field. Yeah, I think it does well for us because it helps us believe that we're a great team and that we can come back on a game when we're playing well. Appreciate the time, Tata. Congrats on. Kegilaan terhadap Lionel Messi sejak ia bergabung dengan Inter Miami pada Juli lalu. 7 bulan setelah memimpin Argentina meraih kejayaan di Piala Dunia 2022 Qatar, telah menyebabkan lonjakan harga tiket untuk pertandingan kandang dan tandang mereka. Namun, di tengah berita cederanya Messi, bintang Argentina itu ketangkap kamera dan melakukan latihan sendiri di training ground Inter Miami. Tanpa adanya pemain lain yang mengikuti, La Pulga memulai sesi latihannya meski sedang dalam fase pemulihan cedera hamstring. Cedera yang dia dapat saat sang pemain membela pasukan Lionel Scaloni. Terlihat Leo Messi mulai berlatih untuk lari-lari kecil di atas lapangan. Terlihat juga Messi tampak memegangi paha bagian belakangnya setelah berlari. Hal itu mungkin menjadi indikasi jika cedera yang dia derita belum sepenuhnya pulih dan kembali normal. Meski begitu, La Pulga tetap melanjutkan latihannya. Dia seperti nekat dan berjuang agar bisa pulih lebih cepat dan bisa segera memperkuat The Herons di laga-laga berikutnya.
Pasalnya, tanpa sosok Messi, Inter Miami terbukti kewalahan menghadapi kerasnya Liga Amerika Serikat atau MLS. Deron's bahkan beberapa kali takluk dari tim lawan saat bertanding tanpa sosok Lionel Messi di line-up sang pelatih. Wolf in the middle. What do you need to say to Wolf? Hal ini tentu menjadi PR besar bagi Gerardo Tata Martino kedepannya. Sang pelatih harus bisa mempertahankan kualitas pemain dari Inter Miami meski tanpa Lionel Messi. Duel Chicago Fire kemungkinan akan menjadi ajang comeback atau kembalinya Lionel Messi berumput bersama Inter Miami. Funcionó muy bien, fue esa dupla de ataque con Facundo Farias, se movieron muy bien cuando Leo se tiraba atrás. Facundo ocupaba ese espacio, de hecho en el primer gol aparece. Jadwal Chicago Fire versus Inter Miami akan berlangsung di Soldier Field Chicago. Setelah dikabarkan mengalami cedera otot, Lionel Messi memang masih dipertanyakan untuk bertanding. Namun, kemungkinan untuk turun saat melawan Chicago Fire masih ada, apalagi dalam upaya klub untuk finish ke posisi 7 untuk perebutan gelar MLS musim ini. Inter Miami saat ini berada di peringkat ke-13 dengan mengemas 33 angka, atau terpaut 5 poin dari peringkat 8. Melihat catatan pertemuan kedua tim, 3 dari 5 laga Inter Miami melawan Chicago Fire selalu kalah. Informasi yang menarik banget buat disimak dari dunia sepak bola cuma buat kamu sih ya.